Ya, halo guys, selamat sore guys. Welcome back to my channel. Okay. Hari ini saya lagi di BSD, lagi nge-trip di BSD. Dan cuaca hari ini agak mendung. Ya, semoga aja orderannya nggak ikut mendung. Semoga aja hari ini gacor guys. Dan ini gue lagi dapat orderan, lagi konfirmasi untuk titik penjemputannya. Dan ini gue lagi ngecat B6 nomor 29. Ya guys, langsung saja ini gue mau jemput dulu CS-nya. Dan untuk tujuannya ini kita mau ke Gereja Santo. Agak kurang tahu juga sih. Kalau Fiore mana ya, Pak? Oh, sebelahnya ya. Maju lagi ya. Masih ya, Pak. Oops. Ya, jadi salah pintu masuk. Ternyata masih di depan. Ya, ingat saya di situ, cuman ternyata bukan. Ya, ini Fiore. Pak, mau jemput, Pak. B6 29. Iya. Maaf. Lurus. Mantap, rumah ujung. Kiri. Masih, Pak. Jadi udah dikasih tahu rutenya sama security. Dari sini kita lurus, mentok, nyampe ujung kita belok kiri. Udah, Kak? Udah, Pak. Untuk tujuannya kita sesuai map ya, Kak? Iya. Maaf, Kak, sebelumnya kalau helmnya agak berisik ya, Kak? Oh iya, nggak apa-apa. Jalan Via menuju Jalan Forest Raya, lalu
Kak, ini kita saya sambil ngevlog nggak apa-apa kan kak? Kenapa kak? Ini saya sambil ngevlog nggak apa-apa kan kak? Iya. Biasa naik Grab kak? Nggak gitu sering sih pak kalau motor. Seringnya Grab Car kali ya kak? Iya. Ini baru pak dari Grab apa gimana? Sendiri sih kak. Emang sebelumnya belum pernah dapet yang kayak gini, Kak? Iya, belum pernah. Makanya saya pikir baru. Tapi kakaknya pernah nggak kak punya pengalaman yang kurang mengenakan gitu kan dari Grab kak? Sejauh ini belum sih pak. Belum ya kak? Iya. Kalau dari pelayanan nih kak, segi pelayanan yang harus ditingkatin apa kak dari Grab? Ini bagus sih pak pakai GoPro jadi bisa kedengeran ngomong sama drivernya. Tapi kan nggak semua pakai kak. Kenapa? Tapi kan nggak semua pakai kak. Iya, kalau ini bisa dipakai ke semua Grab bagus. Tapi ganggu kenyamanan nggak kak? Enggak sih, enggak pak. Enggak ya, cuma kan agak bising juga kak helmnya kak. Biasa aja, sebenarnya nggak ganggu banget. Nggak ganggu banget ya? Iya. Berarti kalau kalau menurut kakak nih bagus ya? Bagus iya, atau? Iya, ini bagus. Depan sebelum belokan berhenti aja pak. Berhenti di? Iya di sini aja. Iya. Iya sama-sama.